Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Di mana ini sebenarnya kayak pertemuan pada Ramadan ya. Jadi kalau apa wajibnya mungkin istilahnya halal bihalal atau kita apa silaturahmi pasca Ramadan kita vakum tidak ada pertemuan. Yang kedua kami mohon maaf kalau seandainya dalam pengadaan atau kita menerima penjenengan semua banyak kekurangan atau apa adanya ya. Karena kemarin memang masalah tempat itu jadi apa jadi kendala bagi regu yang ngunduh ya, terutama kalau yang rumahnya agak kecil-kecil kata niki memang agak kredit. Jadi nah kemarin kita ke rumah makan terus kok rasanya kirang anu ya, selesai seperti kita jajan selesai rampung pulang kita merasa lebih erat itu saat kita di undur di rumah ini meskipun dengan keterbatasan kondisi tapi ibaratnya orang Jawa itu kumpul aku kualik ya kalau kumpul aku kumpul ma'am itu kurang Jawa nih tapi makan tak makan kumpul ye. Alhamdulillah alhamdulillah dan insya Allah ini nanti akan apa kita ada tausiah dari Ustaz Abdul Ghaffar Ismail makanya karena waktu sudah saya janji pada beliau beliau nanti jam 7 penjelasan nanti jam 7 tet isi ya. Ada janji ini udah lebih 5 menit makanya tidak saya perpanjang lagi untuk sambutan kami dari saya mewakili waktu saya. Demikian yang bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari grup panitia yang diwakili oleh Bapak Dodi. Lanjut saja karena ini waktu yang sudah mengejar-ngejar kita. Monggo Bapak Ustadz Abdul Ghaffar, pedal sopan yang kulaturakan semoga.